kala kali berpikir guys, kenapa besi yang dulunya hitam dan kinclong sekarang bisa jadi abu-abu dan coklat seperti ini. Nah, fenomena ini guys dinamakan dengan korosi. Jadi dampak dari korosi itu sendiri ada beberapa. Yang satunya yang paling penting yaitu kecacatan yang disebabkan pada material atau alat tersebut. Kecacatan tersebut dapat menyebabkan contohnya itu lapuk pada besi tersebut yang pada akhirnya itu akan berdampak pada kerugian saat operasional alat atau bangunan itu sendiri. Terus bagaimana sih cara memperlambat korosi itu? Nah, jadi beberapa cara untuk melambat korosi yang paling umum yang pertama itu adalah melakukan pengecatan. Selain itu ada juga pelumuran dengan oli dan pelapisan dengan plastik. Namun, untuk penelitian kali ini kita menggunakan inhibitor berupa ekstrak bayam. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya ekstrak bayam bisa memperlambat korosi? Sini kita spoilerin! Jadi pada penelitian kali ini itu kami meneliti apa pengaruh konsentrasi ekstrak bayam dalam media asam ACL terhadap laju korosi yang dialami oleh aluminium. Nah, pada penelitian kali ini itu kami menggunakan metode grafimetri atau pengukuran suatu zat berdasarkan massanya. Jadi yang kami lihat itu seberapa banyak sih massa dari aluminium itu yang hilang setelah kita rendam di dalam ACL yang memiliki inhibitor tersebut. Jadi massa yang diukur itu ada dua, yaitu massa sebelum pencelupan, yaitu aluminium yang telah diamplas hingga dicuci dengan aseton, dan juga yang massa yang kemudian diukur itu massa setelah pengangkatan yang setelah direndam dalam media ACL yang telah dicampurkan dengan inhibitor setelah periode waktu tertentu. Jadi efisiensi penghambatan korosi itu bisa dinilai dari banyaknya atau nilai massa yang hilang selama proses perendaman tersebut.